Sudah dapat. Dia lelenya, guys. Gila. Lelenya panjang. Lele lembat. Jeratan di sini pakai jenis bubu payung. Seperti apa hasilnya? Kita akan cek besok pagi. Kita akan tutupin supaya gelap, tidak lihat orang. Oke. Kita akan lihat nanti seperti apa hasilnya. Pastikan tidak ada lagi udara yang masuk. Seperti itu, guys. Kita tutup rapat. Semoga nanti malam hujan. Oke. Ini ada ikan sejenis cupang yang berhasil terjaring, guys. Ikan cupang apa? Ini ada ikan cupang, guys. Cantik. Cantik sekali. Pelihara bagus. Dapat ikan lele, guys. Ada kepiting juga. Ah, menggigit. Terus juga ada ikan apa lagi? Ada kepiting. Ikan lele yang menggigit, guys. Ikan lele lembat, guys. Ikan lele akar. Wow. Berhasil sih, cuman kita agak susah nangkap. Cantik ikan ini. Sekali. Hah? Dapat. Cantik loh. Ikan-ikannya cantik-cantik ya. Ikan lelenya satu aja.
Oke, itu hasil tangkapan kita. Ada ikan lele, entah apa namanya. Ikan lelenya lele hutan. Dan macam-macam ikan-ikan kecil lainnya. Sudah dapat. Dia lelenya guys. Gila. Lelenya panjang. Lele lembar. Masuk. Masih mau dipotong-potong kan? Belum selesai semua ditebang. Ada kepitingnya, tapi aduh, siapa yang berani ambil ini? Jepit rupanya ya. Kuat jepitannya nih kepiting nih. Tapi kalau nggak diambil ya robek-robek nih. Kita pasang lagi. Kali ini kita tambahin umpan. Selamatkan dia, kasihan ya. Lihat dia hidup lagi ya. Beranak cucu. Selamat. Jalan dia. Lagi. Jebakan ini. Dia ada kue pukis di dalamnya. Kira-kira dapat atau tidak? Saya belum tahu. Wah, di sini ini bagus ini. Ini ikan cupang asli Kalimantan ini. Saya suka pelihara. Modelnya seperti ini. Ikan cupang asli Kalimantan yang hidup di rawa-rawa Kalimantan. Begini dia rupanya. Tuh. Kita akan pelihara, guys.
asli Kalimantan. Apakah di dalam sini ada lubang lagi? Wow, tempatnya sangat bagus sekali nih untuk taruh umpan. Tapi ruangannya terbatas. Kita coba apakah bisa? Oh, bisa ternyata. Sudah pasang di bawah sini. Tempatnya sih aman, semoga tidak dikacau orang. Jadi hasilnya kita cuma dapat satu lele dan beberapa ikan jenis cupang, guys. Kita akan coba cari tahu ikan cupangnya jenis apa, tapi kayaknya menarik untuk dipelihara. Sarang ikan semuanya. Airnya coklat gini, guys. Kita akan cek ikan kita di sana. Bubu payung yang sudah kita pasang. Apakah mendapatkan ikan pada hari kedua? Kemarin kita pasang di sini, ikannya sedikit. Kebetulan sungainya cetek. Sangkut, guys. Sangkut. Kita coba pelan-pelan. Aduh. Tidak ada ikannya, guys. Apakah ada ikannya? Kita coba cek. Ya. Mencetek, guys. Ikannya sedikit. Yang banyak kepiting dalam. Kepiting yang paling banyak. Mungkin karena umpannya ikan teri, ikan asin kali. Tidak banyak ikannya. Yang ada ikan mirip ikan cupang, guys. Seperti ini. Entah apa namanya ikan sejenis ini. Cantik sih, mirip ikan cupang.
mirip ikan cupang, cungai cupangnya Kalimantan begini lah modelnya ini. Coba tahu ada yang tertarik memelihara, tapi karena saya tidak tertarik, kita pindahin ke sungai. Itu ikan apaan itu? Kepiting yuyu pinggir hutan Kalimantan.